Hey hey yo yo, what's up cuy, dan selamat datang lagi di channel Abdul Rahmatullah. Oke, dan di video kali ini gue bakal main Bronzan Pio, atau bahasa Indonesianya itu game ular-ular cuy. Dan sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe di bawah ini cuy, dan pencet tombol like. Ya. Dan langsung saja, gak usah basa-basi, langsung. Oke cuy, gue sekarang ada di game Bronzan.io. Dan bagi kalian yang belum tahu tentang game ini mencari, misinya itu mencari makanan sampai gemuk gitu cuy, sampai besar. Dan jika besar, ya gue tidak tahu terusannya. Jika kalian ingin lebih lanjut, tanya Mbak Google, dan atau tanya yang pemain-pemainnya yang ranking 1 itu. Di sini gue pakai warna yang lainnya, bisa pakai yang biru, cream, hijau, atau ini yes. Pokoknya gue pilih yang abu-abu ini cuy. Dan koin gue itu 0 cuy. Oke, gue langsung saja main, gak usah berhabisi lagi cuy. Oke, langsung bertumpu. Gua harus mencari ular raksasa atau anak unta kecil yang di pokoknya. Oke, kita mau mencari makan cuy, biar gemuk. Oke, ada ramuan. Oke, kita bunuh yang oranye ini saja, atau yang biru ini juga bisa. Kita jebak dulu. Oke. Dan dia mati cuy. Eh, kok gak ada anjing, hilang goblok. Orang itu peh nyapa anjir. Wah, gak bisa dibiarin. Oke cuy, gua langsung aja. Wah, ada yang besar anjir. Wow, ada makanan. Oke, kita binasakan yang biru ini saja dulu. Oke, gua mat. Oh, anjir, oranye lagi cuy. Oke, kita main lagi, mulai ulang. Oke, kita makan dulu sampai besar cuy. Kita makan ramuan dulu. Kita makan dan makan terus sampai besar, sampai gede. Oke. Kita makan terus cuk. Ini yang orange tadi, bukan. Oke, kita bunuh yang ini dulu. Set. Ya, ada mata gak jel anjir. Oh, gua mati. Oke, siap. Gua matiin orang anjir. Oke, di sini ada ramuan. Kita itu misinya itu mencari ular Alaska cuy. Yang ada di sini. Oh, ada mata dakja lagi. Oke, kita makan lagi, makan dan terus makan biar besar, biar gede cuy. Kalau nggak makan kurus nanti, nggak ada gizinya. Oke, ada mata alien juga nih. Oke, kita makan, kita jebak dulu cuy. Oke. Misi suspek. Oke, kita matinya mata dakjel ini karena kita nanti dapat oke, nanti kita dapat pahala cuy mematikan dakjel ini. Nanti ntar dakjel aja main anjir. Oke, mati cuy. Anjir, sampah lagi. Oke, gua gak terima anjir. Oke, gua matiin lagi cuy. Sebenarnya gua tuh agak ngepro cuy main. Tapi ya gitulah. Oke, kita makan lagi sampai gemuk, sampai besar. Eh, kok gak ada anjing, hilang goblok. Kita makan lagi. Oke, ada ramuan di sini dan ramuan, dan ada makanan yang mukanya seperti dajjal anjir.
kita jebak kita jebak yang bintang-bintang ini cuy. Yang mata dajjal ini cuy. Oke cuy, kita jebak cuy sampai dapat. Oke, mati juga. Ada yang agak besar cuy, seperti Kapten Amerika. Ada yang merah kuning, merah kuning hitam. Dan gue kali ini skor gue 9.000. Sekarang 10.000 cuy. Kita matiin yang ini aja dulu. Ini cacing apa ular sih? Oke, kita matiin satu lagi cuy. Yang ini mesti deh. Mesti. Yang mata dajjal itu nyampah cuy. Dasar dajjal. Oke, kita membunuh satu cacing lagi cuy. Dan Abdi Rahmatullah ada di peringkat 29 cuy. Perlahan tapi pasti. Anjir. Gua matiin lagi cuy. Oke, ada yang mau nyampah tapi wah ini benar. Ini yang tadi cuy. Anjir. Kamu kena karma cuy. Kena karma, karma masih berlaku cuy. Oke. Gua ada di peringkat 14 sekarang, dari 29 menjadi 14. Oke, gua tuh ngepro tapi bukan. Tapi bohong cuy. Anjir. Gua kali kena karma kali ya. Oke, gua mulai lagi cuy. Oke, rezeki anak soleh cuy di sini. Wow, ada ban cuy. Ini adalah yang dinamakan rezeki anak soleh cuy. Oke, gua mematikan. Ini yang dinamakan rezeki anak soleh tuh cuy. Oke, kita mendapatkan 5 kali. Wow, ada yang besar, lumayan besar. Gua gak boleh sombong cuy. Orang sombong pasti kena karma cuy. Oke. Oke, siap cuy. Rezeki yang soleh. Ini kayak yang dinamakan rezeki yang soleh cuy. Gue kalah-kalah terus. Tidak boleh mas-mas terus. Gue harus sabar mainnya, gue harus santuy. Santuy. Sans. Ini ada rezeki yang sholat lagi cuy. Kita mainnya harus lincah cuy, biar kita tuh bisa membunuh cacing-cacing yang ada di sini. Oke, kita makan. Kita mendapatkan ramuan cuy. Ini mendapatkan makanan lagi. Gua diberi. Wah, ada makanan lagi cuy. Kita jebak dulu yang krim ini.
Oke, kita hampir membunuhnya. Dan oh my god, demi makanan cuy. Oke, ini mati. Oke, kita mendapatkan ramuan yang 5 kali ini. Kita langsung aja membunuh cacing biru ini. Kontrolnya sangat gak enak sih. Oke, ada makanan lagi cuy. Oh, gue terima. Ya Allah. Ya Allah. Sekali lagi cuy, sekali lagi. Oke, mendapatkan makanan. Oh, ada muka alien di sini. Oke, oh, ada magnet di sini. Oke, kita makan lagi. Oh. Wing. Wah, ada muka alien cuy. Oke, kita jebak lagi cuy. Gua gak terima anjir. Sekali lagi. Kita harus mendapatkan ular Alaska. Santuy aja. Oke, ini dan disini ular Alaskanya nggak nol-nol cuy. Karena kita harus, sebenarnya kita harus bisa dulu kayaknya itu. Oke, kita makan. Oh, ada makanan. Oh, yummy. Oke, kita nggak boleh nafsu untuk membunuh orang. Kalau ada makanan, tinggal kita makan. Kita harus mencari ular Alaska yang terbesar di dunia. Oke, dan di mana ini? Oke, gue di peringkat 113 anjir. Oke, kita makan lagi cuy. Kita makan lagi. Sepertinya yang ini, orang ini mau membunuh saya cuy. Inilah yang dimaksud karma cuy. Oke, kita mencari lagi. Ini brengseknya aja. Itu kita cari ke bawah dulu, siapa tahu yang nggak tahu. Oke, ini ngikutin terus anjir. Wow, ada makanan cuy, dan makanannya sudah kadaluarsa cuy, nggak boleh dimakan lagi. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, dan tidak ketemu juga cuy. Oke, kita makanan yang ini. Kita makan yang ini. Masuk di bahan gue lu. Ada makanan lagi anjir. Gue mau bunuh lu anjir. Lo udah tadi ngikutin gue. Oke cuy. Dan enggak sampai juga ular Alaskanya. Oke cuy, sekian dari video ini. Dan kalau gua noob, maklumin aja, gua baru main ini. Dan silahkan kalian pencet tombol subscribe di bawah cepat.